semuanya, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Semoga yang sekarang sedang sakit segera diberi kesembuhan ya sama Allah, amin. Ketemu lagi ya sama aku Gita, ibu rumah tangga dengan satu orang anak di YouTube channelnya Gita Pantry Diary. Jadi di video kali ini tuh aku tuh mau mereview sebuah produk ya teman-teman. Di tempo hari tuh aku pernah beli bantal peyang ya di Opsimam untuk kado buat ponakan aku. Terus kemudian aku scroll-scroll lagi ya di tokonya, ternyata mereka juga menjual beberapa produk. Salah satunya tuh krim buat kulit bayi. Bukan bayi aja ya, bisa sampai anak-anak. Nah, kebetulan aku tuh sedang mencari krim yang aman buat kulit bayi. Nah, anak aku itu akhir-akhir ini tuh kayak gatel gitu ya teman-teman. Terus kemudian dia garuk dan ada bekasnya. Nah, aku tuh mencari krim yang aman karena kulit anak aku ini sensitif ya teman-teman. Nah, aku kemarin beli, sudah order, dan alhamdulillah barangnya sudah sampai. Ini dia krimnya, itu namanya Mom Love. Aku mau unboxing dulu ya. Oke nih, aku mau unboxing dulu untuk produknya. Jadi ini terbungkus rapat ya teman-teman, jadi aman untuk pengemasannya. Lalu ini ada di dalamnya ada kardus coklat gitu, dan itu masih disolasi juga teman-teman. Lalu baru produknya di dalam kardus coklat ini. Jadi kemasannya sangat rapi dan aman, dan dibukanya juga nggak terlalu sulit ya teman-teman. Mom Love Baby Cream merupakan produk perawatan bayi yang diformulasikan khusus untuk mengatasi permasalahan kulit dan menutrisi kulit si kecil sejak dini. Dengan kandungan aloe vera yang dapat memberikan kelembapan serta melembutkan kulit si kecil, juga dengan kandungan chamomile yang dapat mengurangi peradangan dan iritasi pada kulit. Kandungan bahan aktif lainnya yang memiliki banyak manfaat bagi permasalahan kulit kering, sensitif, dan gatal pada si kecil. Manfaat Mom Love Baby Cream, 1. Memberikan nutrisi pada kulit, 2. Mencegah dan meredakan kemerahan serta iritasi pada kulit, 3. Menjaga kelembapan kulit, 4. Menghidrasi kulit kering, 5. Mengurangi gesekan dan pengelupasan kulit, dan 6. Menyamarkan bekas luka atau bekas gigitan nyamuk dan serangga. Wah, ini tuh sangat cocok sekali ya, dan memang yang aku cari-cari ya, karena anak aku itu kayak ada bekas garukan ya, karena bekas digigit serangga atau nyamuk gitu. Nah, ini makanya aku buka dulu ya plastik beningnya, lalu aku buka tutupnya. Nah, ini sebelum aku pakaikan ke kulit anak aku nanti akan coba juga ya ke kulit tangan aku. Dan ini tuh beratnya 50 gram dan expirednya juga masih lama ya, masih Oktober tahun 2025. Oke nih, aku aplikasikan juga ke kulit aku ya teman-teman. Nah, ini tuh teksturnya tuh lembut ya, tidak menggumpal, dan ini setelah diolesi itu mudah menyerap ke kulit, jadi tidak berbekas gitu ya, tidak berminyak di kulit kita, jadi otomatis aman juga ya di kulit bayi yang sangat sensitif. Dan ini tuh sangat harum sekali, jadi wangi khas bayi gitu ya teman-teman. Dan bahan-bahan yang digunakan otomatis sangat aman ya teman-teman, dan sangat bermanfaat sekali. Untuk ingredientsnya bisa dilihat di kemasan Mom Love Baby Cream. Nah, ini ya teman-teman, krim yang aku beli, yang aku maksud tadi, Mom Love ya teman-teman, mereknya Baby Cream. Dan ini tuh sudah bersertifikasi halal dan sudah ber-BPOM ya teman-teman. Dan ini tuh expirednya juga masih lama ya, Oktober 2025. Dan ini nanti akan aku kasih ke kulit anak aku. Nah, ini kebetulan anak aku tuh sedang tidur, nanti pas bangun aku mau kasih ya teman-teman. Dan ini tuh paling bagus kalau bisa dipakai itu setelah mandi 2 kali sehari. Seperti yang aku bilang tadi, untuk hasil yang maksimal gunakan krim ini di kulit bayi Anda 2 kali sehari setelah mandi. Pastikan kulit bayi Anda sudah kering ya teman-teman. Kemudian pijat secara lembut dengan cara melingkar. Baik, aku akan coba lagi ya. Ini tuh teksturnya tuh halus, lembut, dan baunya tuh khas bayi ya teman-teman, dan ringan, jadi nggak menusuk gitu ya teman-teman. Lalu diusapkan ke kulit itu cepat sekali ininya hilangnya gitu, jadi nggak berminyak gitu, jadi
cocok sekali memang ya buat kulit bayi yang sangat sensitif. Kalau misalkan berminyak tuh kan kayaknya nggak enak gitu ya di kulit. Oke, sekian dulu ya review dari aku. Terima kasih ya yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Yang mau samaan atau yang sedang mencari krim juga untuk bayinya, bisa cek ya di kolom deskripsi aku. Aku sudah cantumkan link pembeliannya. Oh ya, pastikan Mom Love sebagai baby cream dan opsi Mom sebagai opsi shopping for Mom and Baby. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di next video di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, ini kebetulan anak aku tuh sedang tidur, jadi aku oleskan aja ke kulitnya. Ini kebetulan anak aku tuh banyak bekas ya teman-teman, bekas garukan dari tangannya. Nah, ini aku mau oleskan dulu karena sesuai dengan manfaatnya ya, bisa membantu untuk menyamarkan bekas luka gigitan nyamuk maupun serangga. Jadi mudah-mudahan nanti ini semakin hilang ya untuk bekas garukannya anak aku ini teman-teman. Doain ya. Dan ini karena bentuknya yang gak terlalu besar, jadi bisa aku selipin ya di tas aku ini. Jadi ini adalah tas yang aku bawa kemana-mana jika bepergian. Jadi krim ini bisa dipakai sama anak aku kapanpun dan dimanapun.